Halo Archer, aku Alia dari Vineyard Archery. Di video kali ini, aku bakal review salah satu produk terbaik saat ini, yaitu Razer Titan X dari salah satu brand yang udah booming juga, yaitu Vivix. Ini ya, dia packagingnya pakai kardus kayak gini. Langsung buka aja ya, biar kayak unboxing. Oke, nah dia itu kayak udah pakai case gitu. Case-nya udah lumayan ini juga sih, lumayan kayak lumayan kaku, lumayan tebel juga. Nah, ini dia Ryzen-nya. Dadah! For your information nih teman-teman, jadi Ryzen itu dibuat melalui proses mesin CNC yang dimana bahan awalnya itu dari sebuah bongkahan aluminium. Terus, jadi yang tadinya bongkahan aluminium, hasil akhirnya itu ya ini, Ryzen Titan AX yang paling keren. Dan detail-detailnya itu emang bener-bener rapi dan teliti banget teman-teman. Oh iya, dia itu pakai jenis aluminium 6061 yang dimana biasanya itu dipakai untuk struktur pesawat atau konstruksi kapal pesiar gitu. Jadi jenis aluminium ini tuh memang baik untuk menyerap getaran dan ini tuh beratnya sekitar 1,3 kg yang ukuran 25 inch. Kebayangkan kerennya kayak gimana? Yang lebih spesialnya lagi nih teman-teman, dia punya special unique design wooden grip. Jadi gripnya itu dia udah berbahan kayu gini. Udah berbahan kayu yang memang dirancang khusus dan biasanya dibilang TSG wood grip, tight and secure grip. Genggamannya itu yang erat, aman dan nyaman banget untuk dicengkram. Pokoknya ini memang udah recommended banget sih buat kalian. Nah gitu teman-teman, dan aku bakalan yakin banyak banget pemana yang akan jatuh cinta banget sama grip Vivix EX ini. Razer ini juga stabil walaupun dalam kecepatan tinggi anak panah itu dapat dikontrol lebih baik. Dan dia itu perfect centroidal balance, jadi keseimbangan centroidalnya itu yang benar-benar sempurna. Dan lapisannya itu ya teman-teman, dia benar-benar flawless coating banget, soalnya dia tuh pakai proses deep color from nozzing gitu. Jadi proses pelapisannya itu secara elektrokimia yang tujuannya tuh untuk mempertebal dan memperkuat lapisan protektif alami pada logam. Jadi mau warna apapun tetap looknya itu pasti estetik banget. Selanjutnya Razer Titan ini kayak ngasih fitur lengkap gitu teman-teman, jadi dia itu kayak ngasih lubang plunger ulir, lubang plunger gitu sama clicker. Jadi kita bisa pilih mau di bagian depan atau bagian di belakangnya. Nah, sebelah sini ada untuk extension clicker. Dia itu udah include sama extension clickernya, jadi ntar kita pasang di sebelah sini. Nah, yang ini itu ada lubang untuk kita pasang clickernya. Bagian sini, ini ada lubang untuk side sih teman-teman, ini memang normal pada umumnya, di semua Razer memang ada. Dan ini ada lubang ulir untuk kita pasang top up atas dan top up bawah. Jadi ini ada lubang dua ulir gini, atas dan bawah. Nah selanjutnya di sini ada untuk lubang stabilizer, jadi nanti kita pasang stabilizernya di sini. Dan di bagian belakang ini uniknya, ini ada lubang ulir gitu, bisa dipakai untuk steel shot gitu. Dan di sini di belakang atas dan bawah masih sama ada ulir-ulir gitu, jadi bisa kita pakai untuk weight atau damper atau apapun itu kayak gitu. Oh ya, Razer ini bisa dipakai untuk semua jenis slim dan dia itu bisa di setting 4 pounds lebih ringan. Jadi kalau berat LBS kalian 36, bisa diringanin sampai 32 LBS kayak gitu. So ya, segitu aja di video review kali ini. Jadi bagi kalian yang minat sama Razer ini, langsung aja datang ke store kami, Vinet Store Bandung dan Jakarta, atau bisa order langsung via website www.vinetarchery.com. Thank you so much yang udah pada nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel Vinet Archery. See you next video. Bye.